Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita Gemilang Grosir. Kali ini kita akan membahas boneka bayi yang bisa nangis. Nah, ini ada beberapa kasus katanya mainan bonekanya nggak bisa nangis nih. Nah, solusinya seperti ini, sangat simpel sih. Nah, ini kan mainan boneka ini biasanya kalau kita lepas dotnya itu bunyi, nangis. Nah, kenapa nggak nangis? Ini solusinya. Solusinya adalah karena baterainya itu defaultnya itu dibatasi, dikasih pembatas supaya mungkin baterainya nggak cepat habis ya. Jadi cara membenarkannya agar bisa bunyi, buka baju bayinya, habis itu dorong. Nah, di sini ada penghalangnya nih. Ada penghalangnya seperti ini. Kita buka. Nah, si bayinya udah nangis. Lalu kita tes. Kalau kita tutup, apakah dia berhenti nangis? Ya, dia udah berhenti nangis. Jadi biasanya kesalahannya itu karena ada penghalang di baterainya. Setelah ini biasanya kita rapihin dulu bagian perutnya supaya nggak penyok. Baru setelah itu kita pasangkan lagi ke bayinya. Oke, segitu dulu, cukup simpel kan caranya. Jadi sekarang mainan bonekanya sudah bisa nangis kembali. Nah. Oke, segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.